Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kekalahan Timnas Indonesia dari China dan memberikan motivasi serta akan ada evaluasi atas hasil tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Ia meminta agar para supporter dan pecinta sepak bola tanah air terus mendukung Timnas Indonesia pada saat menang ataupun kalah. Evaluasi juga akan dilakukan sesampainya Timnas Garuda di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Timnas Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.